Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, nggak tahu video apa, mungkin video rekomendasi ya kayaknya. Jadi banyak juga yang bilang gitu ya suruh saya bikin video PC kayaknya hore mungkin nih. Ya. Dan sebenarnya saya nggak mau juga sih kalau kayak hore yang penting ya kalau saya sih yang penting bagus aja ya dan istilahnya ini lumayan komponennya lumayan umurnya bakal lama gitu ya dan langsung nah, saja di eh, di sini kita akan ke ininya ke prosesor gitu ya di sini saya menggunakan Ryzen 3 2200G ya dan ini saya rakit sebenarnya bulan Juli walaupun ini bukan punya saya sih saya rakit bulan Juli dan harusnya bulan Juli ini atau mungkin pada saat video ini direkam Ryzen Zen 2 itu udah keluar atau mungkin uh, generasi 3 ya dari Ryzen udah keluar gitu dan sebenarnya saya nggak harus juga sih kayaknya untuk 2200G ini umurnya lumayan panjang juga ya dan di sini untuk motherboardnya saya menggunakan B450M kalau B450 yang biasa itu adalah ATX, dan ini adalah M-ATX atau mungkin ya jadi yang versi mininya dan di sini untuk slot VGA nya cuma ada satu ya dan kalau kalian butuh VGA yang dua atau mungkin kalian mau SLI saya saranin sih B450 cukup ya dan uh, di sini untuk harga prosesornya ini katanya nggak boleh gitu ya nggak boleh beli terpisah jadi harus uh, sepaket gitu jadi untuk CPU-nya sendiri 1,2 dan untuk motherboard-nya 1,5. Dan ini memang kalau ada yang nanya, "Oh, kok harga motherboard-nya mahal-mahal banget gitu 1,5?" Jujur menurut saya sih 1,5 nggak terlalu mahal karena ya di sini juga worth it juga gitu. Di sini kalian bisa melihat slot SSD-nya. Ini NVMe bukan M.2 biasa gitu ya. Jadi kalau suatu saat pingin update atau mungkin cuma kan update ya upgrade gitu ya, upgrade ke M.2 SSD untuk yang NVMe kan bisa tinggal pasang gitu ya. Ada 2280 ya untuk yang ininya untuk panjangnya 2280 kayaknya. Dan uh, untuk power supply di sini kalian bisa melihat VS450 saya menggunakan Corsair dan ini 80 biasa gitu enggak 80 plusnya yang enggak yang bronze enggak yang gold atau mungkin silver atau mungkin platinum saya yang biasa aja yang penting 80 plus gitu ya dan untuk RAM-nya di sini juga saya menggunakan Corsair ya. Di sini saya tidak menggunakan merek V dan tidak menggunakan yang abal-abal gitu ya. Karena ya kalau yang abal-abal takutnya saya nggak bisa di overclock juga dan takutnya jadi ke game nge-lag -like, gitu. Apakah ngaruh atau nggak? Jawabannya ngaruh sih ya. Nah, Uh, di sini, untuk kipasnya sih, uh, saya nambah satu ya. Ini nambah satu kipasnya, dan untuk casingnya, pakai ini casingnya bisa jadi ngepus gitu ya. Jadi, kalau kalian pilih casing yang mahal ya, mungkin bisa jadi lebih mahal gitu ya. Di sini, uh, casingnya ini harganya berapa ya? 400 ya, kalau nggak salah, ini casingnya adalah m ya, atau mungkin casing yang kecil dan walaupun nggak terlalu kecil sih, dan di sini. VGA nya tuh saya pakai yang dua kipas itu udah sampai mentok gitu sampai kipasnya itu harus dicabut gitu kalau nggak pakai kipas ya bisa dan kalau pakai kipas mentok gitu ya dan untuk storage nya sendiri saya menggunakan SSD ya SSD Samsung 250 EVO walaupun ya saya ya yang penting kualitasnya lumayan bagus lah ya jangan yang abal-abal gitu karena saya pingin uh, ini punya saudara saya kan jadi biar apa, biar umur itu biar lama gitu biar lama kalau misalnya mau ganti atau mau upgrade lagi dan ini untuk storage-nya hanya SSD aja dan untuk hard disk-nya nggak termasuk ya dari budgetnya jadi total di sini adalah 5 juta ya 5 juta dan udah lumayan sih bisa main game 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 kayak RE2 saya bisa dapat 30 fps walaupun settingnya paling low gitu dan GTA 5 saya dapat uh, 30 fps juga untuk DMC5 saya nggak nyobain, untuk uh, MW3, COD MW3 saya dapat 40-an untuk setting uh, medium gitu ya, medium atau low ya, medium ya kalau nggak salah. Dan ya yeah, sih, kalau menurut saya sih, menurut saya nih ya, untuk 5 juta ini apakah worth it atau tidak, menurut saya worth it gitu. Kalau dipakai untuk antoran aja, kalau dipakai untuk main game. Mau gimana pun, harus ada VGA. Gitu, kalau nggak ada VGA, ya susah juga untuk main game. Dan mungkin nanti uh, di video selanjutnya, saya juga akan bikin juga ya, untuk yang PC yang ini ditambah dengan VGA gitu. Dan perubahannya jauh banget, gitu. Perubahannya gila banget deh, pokoknya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya jadi itu adalah beberapa rekomendasi dari saya kalau misalnya kalian mau ngikutin nih ya, silahkan intinya jangan beli komponen yang murah karena oh budget saya terbatas gitu ya jangan beli yang murah gitu mending lebih beli yang lebih mahal sedikit tapi ya kepakainya lama gitu dan kalau kalian mau tahu yang lebih lengkapnya tentang semua-semua ini kalian bisa cek di deskripsi di bawah mungkin nanti saya akan tulis ya bukan copy paste dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reyda, terima kasih dan thanks for watching. Bye-bye.